Halo semuanya, balik lagi sama gua dan Epon. Kita berdua bakal main Operation Tango. Jadi bermain game apa ini Epon? Jadi ini gamenya tuh masalah kerjasama juga guys. Gua tuh menjadi hackernya, kalian bisa lihat di sini. Norman tuh menjadi agentnya, agent lapangan dia. Jadi dia yang langsung terjun ke tempatnya. Ini bakal seru banget sih. Bakal seru banget nih. Seru banget parah. Gak bisa gue jadi. Gak bisa man, gue hacker man, gue hacker. Gak bisa. Kelihatan lagi mus lu gerak mana tuh? Iya kelihatan makanya. Ayo jangan, gak usah pakai lama. Mari kita start. Asik nih. Jadi, kok gue gak ada suara man? Shit, kok gak ada suara? Goblok. Kok gak ada suara aja? Iya. Gimana mau diulang? Gak usah sih. Hari-hari gak usah diulang. Hari-hari nontonnya Epon. Ini cutscene-nya gak ada suaranya anjir tadi. Ada. Di gua gak ada. Ada suara ya, Fat. Ntar gue pengen. Pokoknya kita ngapain sih nih, gak tau lah. Ya intinya ngurusin Dutch itulah. Oke, ready. Nah ini ada suara nih gue sekarang. Gak apa-apa dah ya. Gak perlu diulang. Cutscene lo gak ada suaranya. Cutscene gue gak ada. Iya. Scene gue sama Norman beda ya guys ya. Jadi gue di sini tuh, gue tuh di sini hackernya ya kan. Nah gue bisa lihat Norman guys. Ntar guys. Nah. Udah gue kasih tanda-tanda nih. Yaudah. Halo Norman. Gue start elevatornya. Mau gue kasih ini kah? Nih. Tuh. Aduh. Lagi Natal kah ini tiba-tiba berubah. Halloween. Ini gak jelas. Rip. Kok bisa diaktif? Ada tengkorak. Anak summer gak sih, man? Ini lucu. Woy, bisa main bola nih. Woy, bisa bikin-bikin. Ini elevator di mana anjing ada kayak begini ya? ETA 18 detik ya. 10 detik. ETA. Bentar lagi nyampe. Iya. 6 5 4. Terus gua mesti ngapain sembunyi? 2 1 sampai. Ya itu udah. Gua udah beli pintu nih. Gua mesti ngapain nih? Nih. Tuh, ada tulisannya kan. Good luck, bangsat. Terus gua open. Oh, udah dibuka. Oke. Okay. Bentar, gua harus cari lu dulu di mana. Oke. Okay. Lu ada di situ. Sabar man. Gak boleh ketahuan kita. Setau gue di game ini gak boleh ketahuan deh. Gak ada orang sih man. Ada iPad. Gak ada orang, gue gak liat ada orang. Cuman ada vault gitu. Oh ini ada vaultnya nih, gue liat nih. Di dalam nih. Send your partner to the warehouse and help open the vault. Tuh guys, open the vault. Ini. Enter passcode. Shit, connect. Accept. Masa di decline? Hari-hari. Bentar ya. Gua lagi ngehack man, sabar man. Butuh perjuangan nih jadi hacker nih. Gua ada adek-adek, gua bisa gerakin kanan kiri. Kanan lagi man, kanan. Stop. Nice. Oke. 12. Aduh. Ribet ibu aja. Kanan lagi. Stop. Oke, 12. Segampang ini kan ngehack. Man, kanan man, terus man. Kanan man. Nice. Bisa, easy. Di lu kelihatan juga pagar-pagarnya di mana? Man. Lu. Man. Kelihatan gerak-geraknya. Oke. Okay. Oke, ke atas, man. Atas. Lu ke atas. Oke. Ah. Sumpah, Norman emang harus di-carry, guys, kayak gini-gini. Dah. Kita masih nyari virus. Nyari virus. Enter dan press ask to go back. Oke. Oh, gini, guys. Vault-nya, guys. Security system. Pull the two hidden on the floor to deploy the security system. What? Ini gue masukkan nih. Sabar. Enter the passcode. Hah? Hari-hari kan belum disuruh masuk.
Man, gue butuh kode anjir. Gue butuh akses anjir. Di daerah vaultnya, lu bisa nyari sesuatu gak di sana? Or something. Gue masuk deh. Yang penting jangan ke tengah-tengahnya dulu. Jangan ke tengah-tengahnya. Eh, gue butuh server aksesnya sih sebetulnya sih. Gelap banget, gila. Gelap kah? Gelap, gelap banget. Gue udah masuk nih ke dalam. Ini ada sesuatu nih. Apa? Gak tahu, cuma lampu doang sih kayaknya. Gue butuh server. Gak apa-apa. Pull. Angka, butuh angka. Enggak, gini deh, coba. Pull the two hidden trigger on the floor to the... Oh, gini man. Lu ke pojok terus. Ke tengah. Oke. Okay. Lu maju dikit, terus belok kiri. Belok kiri. Yeah. Nah, kanan lu persis. Kelewatan. Lu harus di tile yang bawah terus. Nah, situ, stop. Ada yang bisa dipencet gak di bawah lu? Ada nih. Nah, nice. Oke, okay, let's go. Kita sekarang ke kanan. Diagonal ya, man. Diagonal, pokoknya. Arah diagonal dari balik sana. Nah. Diagonalnya ke arah kiri gue, kanan gue. Kanan lo? Kanan gue. Oke, okay, sip. Terus. Stop. Oh, ini. Nah, mantap. Let's go. Terus gue ngapain? Os. Laser detection. Ada laser nih. Bisa gue putar sih kayaknya ini. Bentar. Enggak, terus masalahnya gue mesti ngapain nih? Manually enter the value to disable for security station. Oke. Okay. Mesti dimasukin manual. Oh iya, mesti masukin manual. Oke, okay, coba. Yang kanan berapa? E to hack. 210 blue. 210. Iya, yeah, blue. Oke, okay, 210 blue. Reset. Kok reset? Hah? Kurang cepet lo masukinnya, ada timingnya. Ada 210 blue kan. Coba yang kiri, yang nih. Situ berapa yang situ? Nih, yang depan kiri. Hah? Blue 3000. 3000 blue. Udah, gua udah masukin nih. Abis nih waktunya, ke reset lagi. Hah? Tembak. Ini yang belakang kanan. Ah, yang belakang kanan berapa? Blue 100. 100. Ah, itu baru benar tuh. Oh. Yang tadi lu telat. Enggak telat. Kayaknya harus gue tekan deh klik kiri gue deh. Berarti kan ditekan dari tadi. Iya. Yang depan kanan. Berapa? Blue 188. 188. Kok enggak bisa sih? Apa sih? Hari-hari punya hacker. Oh sorry. Masih magang. 188 di sana ternyata anjir. Ini berapa? Nih. 123.45. Belakang kiri blue 6,2. 6,2. 6,2. Dah nice. Nah gini dong, hackernya nggak magang anjing. Yang bener dong, kasih instruksi tuh harus bener man. Buset. Ayo berapa man? Nih, depan kanan. Blue 210, yellow 188. Satu. Blue 210, yellow 188. Gitu nah. Dong man. Wah ini banyak man, ada 3 anjir. Bisa. Pelan-pelan man. Berapa? Blue ya? Blue 3000, yellow 1100, purple 3600. 1100. Purple berapa? 3600. 3600. Gitu nah. Dong, man. Terus, gue mesti mencet yang tengah ya? Iya, security access-nya itu udah. Gue butuh... The Berg F12 Security Connected Device 22, server access code-nya 6635. Network 6635. Congestion-nya 14%, QoS inactive. Dah, gue udah masuk ke servernya. Terus ngapain nih gue? Bikin tile ya? Gue ada batasnya. Ya. Gak sabar dong bang. Dia nyobain begitu sih. Oke. Nih untung gak jauh. Oke. Gue ada batas 15. Ah.
Lu bisa bikin tile dari kiri. Thank you. Ini habis. Thank you, mantap. Terus ini depan oh, lagi apa? Itu bisa gua ambil lagi. Ambil lagi man. Sini. Nggak bisa man, itu hancur. Habis. Kok bikinnya dua? Nggak bisa man, ada merah-merahnya, gua nggak bisa lewat sana. Gua harus lewat yang dari paling kiri di sini. Gua harus lewat yang dari paling Oh, dari yang kiri. Ah, betul. Sabar, terus. Ntar kalau merah lagi. Mundur man, mundurin. Ah. Ya. Kenapa mundurin tuh? Kenapa kasih tahu? Ada merah-merah yang membikin gua mati masalahnya. Pelan-pelan man, pelan-pelan. Oke, maju, kiri. Kiri. Ini mentok, Pak. Kiri, kanan. Berarti beda. Ini mentok gila. Ya jangan di ya jadi pakai dulu, gua lagi di belakang itu barusan. Hari-hari. Bentar ya. Nih. Lu butuh 15 tile doang nih. Maju. Ayo. Buruan. Terus. Kanan. Pokoknya yang ada jalannya ya pokoknya. Nah. Udah. Enggak ada di gua, enggak ada jalannya. Udah. Hitam. Udah. Bentar, gua enggak bisa lewat. Merah, bentar. Kan. Ada merah-merahnya. Ayo lagi. Kanan. Nice. Terus. Buruan. Oh shit, enggak bisa, man. Ah! Hari-hari teman gua infonya enggak ada. Kalau kayak gitu mendingan gua bikin sendiri dulu deh jalannya deh. Ada merah. Kasih lagi. Dia cuma kayak lewat doang gitu loh. Oh. Stop. Aduh, enggak bisa. Gimana sih? Dia kayak ada infonya gua. Dia kayak mobil lewat dan di tempat gua nah, tuh sekarang tile gua tuh cuma 2 man. Dan dia tuh lewat terus dari tadi. Dan dia lewatnya tuh enggak bolak-balik sekarang. Jadi dari ujung terus. Nah, tujuan gua adalah ke ujung yang sana. Iya, yang sini, yang di sini kan nih. Iya, pokoknya situ dah, pokoknya. Dan cukup tapi di tengah-tengah di tengah-tengah itu gua ada dua jalan. Dua kotak. Jadi mobilnya naik turun nih. Dari antara dua-dua ini mobilnya naik turun. Enggak, dua-duanya turun dari tempat tujuan gua. Jadi dua-duanya sama nih pergerakannya ini. Sama. Jadi dia satu yang pertama abis itu baru yang kedua. Belum enggak bisa lagi lewat. Hilang style lo. Oke lagi, let's go. Nah. Oke. Enggak bisa. Oke, terus. Kiri dulu, man. Nah. Balik. Stop. Nah, baru lewatin sekarang. Nice. Nah, gitu. Kan kalau ada infonya jelas gua anjir. Capek banget, Norman. Lo lihat deh entar leher gua deh, goblos. Crack the cell. Contains the virus genome. Sabar, gua unlock dulu. Buka tapi. Oh, belum unlock. Yang mana nih? Oh, ini shit. Dari atas nih ada. Oke, terus. Ah, itu virus genome. Udah. Enter visual key to unlock the safe. Visual key? Hah? Key di scrambler. Man, visual key apa gimana, man? Nih, tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan gue. Lu harus nge-description ke gue. Oke, jadi ada 4 kotak nih ya. Ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4 sama ABCD. Ke atas kan, ya ke bawah. Merah. Dari kiri atas ke kanan bawah itu di B2. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas B2 nih tapi. Berarti nggak kiri banget kan. B2 itu di tengah. Nah gini. di dalam kotaknya kan ada silang-silangnya nih. Iya bisa gue pencet. Ada silang yang dari kiri atas ke kanan bawah kan. Nah itu di B2. Oke, terus? Ntar ini kok bisa disuruh connect ya? Nah, terus di tengah-tengah B sama C di kolom kedua di itu ada garis lurusnya horizontalnya. Di tengah-tengah B sama C garis ya, tiduran. Tapi di kolom kedua ya. Tapi horizontal. Di kolom kedua berarti di C sama D. Bukan B sama C. B sama C. Tengah B sama C. Oke, udah. Nah itu benar. Abis itu dari
di C1 ada kiri bawah ke kanan atas. Kiri bawah ke kanan atas. Oke. Terus di kolom keempat antara C sama D ada lagi garis tiduran. Kolom horizontal. 4 dari C ke D. Ya. Dah. Nah, terus di D. Di D. Kolom 3 sama 4 ada vertikal nih. Udah. Nah, udah. Terus ngapain kita? Enggak, gua enter dulu. Oh, udah. Tuh bang. Teamwork man, teamwork. Tuh, gua sampai datang lu jemput lu lo. Coba kalau gua enggak jemput lu, lu enggak bisa kabur dari sana. Hari-hari hacker nganggang. Udah nih. Ini doang. Kayak menurut gue ini tutorial doang sih menurut gue sih. Kayak ini perkenalan dari gamenya gitu loh. Gak bisa dilihat ada berapa game. Ayo let's go, okay. Kita ke mission kedua. Ini the real game baru nih. Ini baru bener-bener nih. Target Vancouver, Canada. Incoming transmission. Oke. A mysterious cyber hitman has been wreaking havoc lately on the world's network. Oh. We think this terrorist is accessing a microchip found in smart glasses to permanently erase his victim's virtual identity, thus locking them out of their own lives. Given how secure these microchips are, this could be an inside job. Our first suspect is Nimbus Web Optics, the manufacturer of the most popular brand of smart glasses in the world. Ah, udah deh, capek. Hari-hari kapitalis. You'll infiltrate the Nimbus building and network. Your mission is to access their mainframe server and dig out the engineering records of the microchip. Oh, kita iya record dari microchip. Good luck, man. Good luck gua kan ini yang kerja kan. gua kerja anjir. Hati-hati lu. Jadi hacker magang. Gua kerjanya capek lo di sini. Lu enggak tahu kan betapa susahnya jadi hacker di sini. Start by giving your partner access to the rest of the building. Oh, ini ada kayak iklan. Lu di mana, man? Basement floor 1, floor 2 atau 3? Entrance-nya kayaknya ini. Entrance. Entrance harusnya di ground floor. Lantai 1. Lantai 1 berarti atau ya. Lantai 0. Sabar, gua nyari lu dulu deh. Ini gua ada yang bisa diajak ngomong. Siapa namanya? Arya. Bentar. Reality Interactive Assistant. Bentar, man. Oh, gua liat lu. Namanya siapa? Arya. A-R-I-A. Augmented Reality Interactive Assistant. Gua bisa ngomong sama sales representative, bisa bikin appointment, atau gua bisa nanya sama dia. I have a question. Kabar ya. Coba lu ajak ngomong. Ajak ngomongnya gimana nih? Ada sales representative, ada appointment, ada question. Ada appointment, bilang aja. Ada appointment. Oh ya. Okay. Nggak ada ID gua katanya, please contact ke teknik. Gua bisa ngirim lu ID masalahnya. Coba. Lu cewek kan ya? Coba gua kirim yang ini deh. Lu namanya Priyanka Aksa ya? Aksya. Oke. Brand profile Priyanka Aksya, oke. Okay. Yeah. Iya. Lu lahir di 2024. Maksudnya date-nya. Udah belum? Oh, good morning Priyanka. Kayaknya gue udah bisa masuk. Udah bisa masuk. Bentar. Udah bisa masuk. Text is honored to 2033 Technology of the Year. Oke. Okay. Udah bisa masuk gua. Oke, okay, lu udah di dalam sini. Oke, okay, siap. Gua ke call center atau ke server? Shit, bentar. Kalau ke server gua butuh appointment. Kalau ke server butuh appointment. Lu masih di floor 1 kan ya? Call center. Masih. Kayak lu butuh lu appointment ya? Call center. Gua bisa kasih lu appointment. Bentar. Ini gak bisa dipindahin apa? Meeting with Lega, meeting with purchasing. Workstation ID-nya apa, man? Biar ini gue masuk dulu call center-nya. My objective, bla 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 bla, call archive, call center agent. Work center, call archive. Workstation ID 384-213. Strip
Oke. Oke, 384213 ya. Yes. Ada beberapa lu lu lu, lu lu mau kemana sekarang? Ke server. Lu mau ke server? Iya. Yeah. Berarti lu berarti engineering aja kali ya. Atau janitor service lumanya. Bebas. Enggak tahu gua. Coba jadi engineer. Engineer ya. Jadi engineer lebih bagus sih. Iya. Yeah. Kalau jam 10 ya ya. Jam 10 AM ya. Ini gua ada apa? Apa jam 10 AM appointment ya? Iya, jam. Sekarang kita jam 5. Oh, jam 5 AM. Ah, 507 sekarang. 508. Jam 5 kalau gitu. Okay, meeting. Coba gua keluar lagi gimana. Oke. Okay. Berarti gua mesti ke masuk ya. Kita cobain. Heeh. Meeting with engineer kan. Heeh. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Tetap gak bisa. Masuk ke servernya gak bisa gue. Your access to the technology center is by appointment only. Sama-sama. Berarti harus gue edit lagi nih. Gue komputer lagi. Berarti lo harus ke... apa ya? Technology center? Ya, yeah, technology center itu gue. Oke. Okay. Gua appointment lu technology center kok gitu. 5.30 ya mana? Jangan 5.30 bang, aku mau bisa masuk sekarang. Oh lu mau masuk sekarang, ngomong dong. 5.10 ada gak? Gak bisa, per 30 menit. Oh udah bisa masuk, udah bisa masuk 5.30. Keep looking for the mainframe server room. Oke, udah ya. Server room, lantai 3. Oke, gua masuk lift. Aktifin gua ke lantai 3 deh. Oh, gua mesti aktifin sendiri. Wait. Serial numbernya berapa? Lift-nya. Hah. JDU. Mm-hmm. ASU. ASU-nya YD, sama YD sama semua. Nomornya yang kedua ini. Baris kedua. 773. Heeh. 8422. 8422. Oke. Okay. Trip AH21. Iya. Lu mau ke lantai? 3. Udah jalan? Udah jalan. Mantap. Gitu okay. Dong. Kalau nggak ada gue di lantai 3 nih. Lantai di lab. Wah, gue nggak, gue butuh akses code lantai 3 man, floor 3. Coba ini ada apa nih? Bisa gue hack nih? Gue butuh lantai 3. Ada Nimbus F3 Security, akses code-nya 4002. 4002. Dah. Oke. Okay. So so gue bakal. Heavy surveillance ahead. Bentar. Heavy surveillance ya. Ini ada security door drone ya. Mainframe server gua mesti lewat sini R&D labs. Lu lihat lu di mana man sekarang? Gua enggak bisa lihat lu masalahnya. Masih di depan lift ya? Belum ke mana-mana gua. Gua mesti masuk R&D labs. Lu di mainframe ya? Belum. Masih di lobby-nya, Fred. Ini kebuka gak pintunya? Eh, kenapa tuh? Hari-hari ada drone lewat. Oh, lu di lock lagi. Ini itu berarti lu di pintusan yang barusan gua buka ya? Iya, kayaknya yang pintu lu buka barusan. Oke. Okay. Bentar, drone-nya bakal pergi. Nah, jalan. Lurus. Lurus aja, lurus ada pintu lagi kan? Terus? Lurus lagi abis itu lurus terus. Buat ngumpet dulu. Oh shit, ada drone. Telat gue. Gini. Lurus doang nih ya jalannya gue ya. Sebetulnya enggak lurus terlari doang deh. Karena kita butuh drone yang sana tuh buat ke kanan dulu sebetulnya. Makanya lu harus lurus dulu. Bentar ya. 3 2 1. Oke, okay, let's go. Lurus, terus. Lari lurus ya. Terus. Ada ruangan terakhir di lurus itu. Lu udah masuk belum? Nah, udah. Oke, okay, sebar. Abis ini keluar lagi, terus belok kiri. Keluar! Mau belok kiri, tapi belum belok kiri. Sekarang belok kiri ya masuknya. Udah. Terus ke kiri lagi, Terakhir, buruan. Kiri lagi. Nice! Masuk mainframe. Dan mainframe nih, di sebelah kanan lu kan berarti? Iya. Yeah. Nice. Masuk mainframe. Gua butuh... itu pick the lock.
Okay. Ya, gua butuh ininya. IP address ya. Yang mana atas, tengah, bawah? Gak tahu gua. Coba duduk semuanya. Keynya situ, locknya itu, hacker pin sama agent pin. Lu agent, dua-duanya lu itu. Yeah. Lu mesti gerakin itu ya. Oh iya. Yeah. Awas. Nah. Gila, kita udah bisa jebol White House sih kalau kayak gini sih. Gue ini gue. Ini gue, ini gue. Enggak bisa lewat gue. Sip. Nah, bro. Sip. Sip. Let's go. Dah. Parah, parah banget jago banget kita. Ih, ini sih easy ya, Bang. Ini gua. Heeh. Aiman. Enggak bisa, cu. Ini gimana caranya, cu? Oh, gini. Oke. Okay. Terus? Lu mesti gerakin punya lu. Bentar. Tahanin dulu deh. Sabar. Mentok pak anjir. Mentok pak anjir. Enggak, gini. Yang dari sini dulu deh. Ini dulu. Iya, ini dulu. Ini nah, dulu. Udah gua tutup tuh. Nah. Oke. Okay. Yang kanan ya. Nah, gitu ya, mah. Gitu caranya. Baru aja. Gua butuh IP address-nya. It's time to dive in. Hacking the mainframe network to find the microchip records. Okay. Berapa IP address-nya? Kasih gua angka. 138.215.215.143.143.220. Oke. Okay. Ntar gua connect dulu. Mainframe 3 threat detect, firewall, antivirus, and AI Sentinel waiting remote insertion. Bentar. Ini naruh backdoor ya. Inilah hacker saatnya bekerja, guys. Ada antivirus ya. Oh, pencet nih. Analisis firewall. Bentar, man. Oh, lagi kerja ya. Lagi jalan. Firewall. What? Man. Firewall-nya. Firewall gua activate. Oh, mesti gua disable. Lu harus disable. Modelnya tuh di modelnya dia tuh kayak matahari. Iya, lagi gua mati-matiin. Enggak. Ini mataharinya beda, man. Jadi yang sebelah kanannya itu kepisah dua. Yang sebelah kanannya tuh kayak lu tau enggak sih bola main yang ada duri-durinya? Yang kirinya main. Yang kanan. Ya, tadi gua salah. Yang kanan. Gua kira yang kirinya. Ini dari mana lagi? Dari sini lagi berarti. Sabar. Gua lagi masuk dulu nih. Ke firewall nih. Audrey. Ah. Susah nih kerja sama agent kayak gini nih, guys. Ya gimana nih? Lu enggak itu anjir, enggak okay. Deskriptif. Bentar. Gimana? Stop. Ini bolanya tuh yang sebelah kanan ya. Dia modelnya bolanya tuh di blok, terus duri-durinya tuh kepisah dari buletannya dan jaraknya agak jauh-jauhan, enggak yang deket-deketan. Paham enggak? Yang kanannya ada donatnya nggak di tengahnya? Ada bolongnya? Nggak ada bolongan. Blok abis, full. Berarti bukan. Oh, yang ini nih. Yang kirinya, ada bolongnya di tengah kayak donat. Terus dia modelnya tuh kayak, apa ya, bukan duri, tapi yang agak kotak yang ini. Dan nyambung. Udah? Udah. Thank you, let's go. Gue udah masuk firewall ya, bentar ya. Ini kok nggak salah apa nih? Wah, agak lama nih masuknya nih, sorry nih. Respect files found during isolated quarantine. What the hell is this? Suspect element. Delete suspect element, restore element to the network. Lo mesti ke bawah kayaknya, Van. Kayak hijau. Kelihatan nggak hijaunya? Enggak. Enggak. Gua harus tahu birunya di birunya ini lagi di depan gua nih. Gua harus ke kanan apa ke kiri? Ke bawah. Oke.
Iya, seriusan ke bawah. Gue cuma ada kanan kiri, man. Coba kanan kalau gitu. Kanan. Oh. Bah kiri berarti. Gak bisa, gue harus ke depan, man. Gak oh, itu atas ya, biru itu atas ya. Oke. Ke atas berarti. Kiri. Ini kiri nih. Kiri. Yakin? Yakin. Kanan. Terus, kanan. Bawah. Bawah tuh kemana biru? Bawah. Bawah, iya. Nih, ini bawah bukan? Bukan, arah sebaliknya. Gak ada, masa gak ada pilihan ya, man. Kanan, coba kanan dulu. Ini kanan ya. Nah. Gua cuma ada bawah nih di sini. Gak ada, ini biru, ini malah naik. Gua antara naik atau ke belakang gua nih sekarang. Mundur. Mundur kalau gitu. Mundur. Nah itu. Bawah tuh mundur. Naik. Ini naik gue. Naik. Mundur lagi. Kanan. Terus? Ternyata mundur tuh bawah. Terus gue apa? Oh, ada ini lagi, man. Apa nih? Gue gak tahu ini apa. It is recommended to use a range of different AOS and mouse type. Sorry, segitiga bulatannya ada 3 di tengah. Ada banyak, ada 2. Yang bulatannya kosong. Bulatannya kosong. Iya, ada 3. Bulatannya sama semua bentuknya. Sama semua bentuknya. Oke. Okay. Gila, hampir gue mati, man. 3 detik lagi. Ya lu di akhir-akhir kasih taunya anjing. Karena 20 lagi. Detik doang. Ada lagi. Belum ada gambarnya nih, bentar. Gua harus analis dulu nih. Bulut gede. Tengahnya ada segitiga, terus segitiganya kecil-kecil, dibagi 3 gitu. Dibagi 4. 3 2 1. Mati gua. Dibagi 4. Iya, jadi segitiga, tapi ada anak-anaknya gitu loh nempel-nempel. Jelas kah penjelasan lo? Hah? Coba lagi. Oke, lagi ya. Analis. Ya, ini juga sama, bulutan gede, ada segitiga kecil di tengahnya. Nah, kan. Gitu dong. Bilangnya segitiga, terus ada segitiga lagi dalamnya. Itu kan gue udah bilang ada anak-anaknya. Ada anak-anaknya. Okay. Analisis. Segitiganya miring, bulatannya ada 3 di tengah, ada yang gede di tengah 1, sisanya kecil bulatannya. Gitu dong. Gua bakal masuk ke main frame dalam 3 2 1. Fuck, dude. Really? Udah nih, guys. Gue udah selesai, tinggal cabut doang. Sabar, man. Oke, gue udah dapet microchipnya. Gue lagi copy file. Transfer of the microchip records confirmed. Let's wrap this up. Gue request extract. Iya, gue tinggal cabut doang. Oh, dari sini. Oke. Okay. Man. Thank you. Lagi gue cabut. Oh no, we're detected. Get your partner out of there. Shit, lo okay. Ketahuan ya. Gue mesti kabur. Basement exit. Gue ke bawah. Lo udah ke basement? Lagi jalan ke basement. Shit, bentar. Itu lo lagi di lift ya? Iya, yeah, gue lagi di lift turun. Oke, gue liat lo. Sebelah kanan lo kan kamera nih, itu gue. Oke, di depan lo gak ada apa-apa sih sebelah kiri lo. Bentar ya. Ini ada defense turret nih. Dan gue gak bisa manually overdrive. Kayaknya lo harus mencari sesuatu di sana. Sabar, gue cari. Man.
Man, lu ketembak-tembak, man. Enggak, kok gak kena. Miss, itu pintunya masih dibuka. Udah. Udah, aman. Aman apa nih? Aman dari turret. Aman dari turret. Pintu yang mana lu harus buka? Ini nih. Udah busy nih, ada locknya. Gua tembak apa? Gak bisa kah? Gak bisa lah. Gua ada fire extinguisher. Gak ada apa-apa kah di sana? Coba gua balik. Gak ada sih. Ada tong sampah, fire extinguisher. Coba bentar gua deketin lagi di pintu. Mungkin bisa dihack. Coba. Gak bisa. Ini ada hijau nih, bentar. DLC program ini, oke, gue download. Ditembak gak nih gue sama dia, goblok? Sorry. Gue kira gak bisa main. Menurut lo aja. Aman. Udah, aman. Apa? Eh. Wah, bisa. Udah download? Udah. Oh, gue bisa ngeliat wiringnya. Oke, gue ngerti. Electrical relay. Tembak di sini nih. Bentar. Mana tuh turret? Sorry, mana tadi? Tembak situ. Sini. Sabar. Tembak situ. Jangan ngikutin gua. Nih, di sini. Oke. Okay? Di sini. Oke. Okay. Nah, terus? Nah, satu lagi nih. Di arah gua. Sabar, gua muternya jauh, man. Pelan, man. Ini muter kameranya. Mana? Yang mana? Naikin sensinya. Nih. Enggak bisa. Sini. Ikutin lu. Tembak yang di atas kan ada balkonnya. Heeh. Kalau dari kita arah kanannya, tembak atas balkon. Jangan ke atas persis. Itu kan ada pintunya ya. Belah kiri pintunya. Kiri lagi. Di arah di balik. Udah. Nah. Sabar. Oh, udah kelar. Udah. Nah, tuh, gua selalu siap menunggu Norman, guys. Untuk cabut. Hari orang gabut. Gila, susah anjir ini. Jadi hacker. Hacker ID, Cypher. Aduh, hari-hari orang Valorant. Mission complete. Oke, ini berapa misi sih? Banyak pasti, tapi udah sampai sini dulu gak sih? Ya, cukup deh guys. Thank you buat yang udah nonton. Yoi. Jangan lupa dikasih like, share, subscribe, komen. Betul. Buat kalian semuanya. Jangan lupa join membership juga channelnya gue sama Epun. Silahkan guys ya. Makasih buat semua yang udah nonton. Sampai berjumpa lagi di video berikut ya guys. Bye-bye.